Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue pengen notif tapi gak ada partnernya, jadi gue pengen ngobrol sendiri. Gimana tuh? Itu video apa podcast ya? Podcast pun juga minimal berdua ya? Yaudah, gue bakal tanya jawabnya sama Ilham aja. Jadi singkat ceritanya gini, banyak banget dari kemarin pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue kayaknya gue perlu bikin video tentang pertanyaan ini. Pertanyaannya simpel banget. Orang cuma nanya gini, Bro Aldi, kenapa sih gue harus beli HSR? Nah, itu ibaratnya intisari dari pertanyaannya seperti itu ya. Jadi pertanyaannya banyak, cuman kalau gue ambil tarik intisari adalah kenapa harus beli HSR Wheel? Oke, langsung aja gue akan coba bahas. Oke, yang pertama, HSR Wheel, brand lokal yang menurut gue saat ini paling besar. Karena ada lagi gak sih? Kayaknya belum ada ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian ada, kalian boleh komentar di bawah. Kira-kira brand velg apa sih yang besar selain HSR Wheel yang di Indonesia ya. Terus yang kedua, kita itu punya banyak banget cabang official store yang dimana kita punya benefit ketika kalian beli velg HSR Wheel itu sudah termasuk yang namanya free maintenance. Free maintenance kita itu ada 3 hal. Yang pertama itu ada yang namanya free nitrogen. Jadi kalian bisa isi nitrogen selama velg itu nempel dalam waktu 1 tahun itu 100 kali isi nitrogen gratis. 100 kali, bayangin boy. Mungkin kalau misalnya dipikir-pikir, ya lah boy cuma isi nitrogen doang, gak ada yang lain gitu. Nah, isi nitrogen kan mungkin murah ya. Kalau misalnya di pom bensin itu kalian bisa isi nitrogen harganya mungkin satu ban itu 10.000 ya. 10.000 berarti 4 ban 40.000. Ya kalau sekali ganti doang sih kayaknya emang terlihat kecil banget ya. Ya cuman 40.000 gitu kan benefitnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa bayangkan ini kita kasih selama jangka waktu 1 tahun. 1 tahun dan itu pun di tahun berikutnya akan kita renew lagi, akan kita kasih lagi gitu kan. Berarti kalau misalnya sebulan sekali aja kalian isi nitrogen sebulan 40.000 kali 12 berarti udah 480.000. Lumayan banget kan 480.000 untuk kalian entah untuk isi bensin, untuk modif mobil kalian ke bagian sektor yang lain gitu. Terus yang kedua, kita ada free maintenance juga, itu adalah free tambal ban. Jadi kita kasih kalian tambal ban itu dimanapun. Misalnya kalian beli velgnya di Jakarta misal, terus kalian jalan ke Bandung, terus pas nyampe di Bandung ternyata ban kalian itu kenapa aku kurang angin, agak kempes. Nah, kalian tinggal cari aja official store kita yang ada di Bandung. Langsung kalian datang ke sana. Kalian nggak perlu harus bawa bukti invoice pembelian, nggak perlu. Wah ini saya belinya di toko ini, terus ini invoice-nya gitu, itu nggak perlu. Kalian tinggal datang, nanti orang toko kita ngeliat, oh iya benar itu velg HSR. Kalian tambal ban itu gratis. Oke, itu pun juga kuotanya lumayan banyak. 100 kali tambal ban dalam waktu 1 tahun. 100 kali boy. Ya kan? Tapi kayaknya gak mungkin juga ya. Satu ban ditambal berkali-kali. Pasti kalian udah ganti ban juga sih. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kita kasih yang namanya free balancing. Free balancing. Balancing itu apa sih? Nah, balancing itu tuh kayak velg itu kan ada keseimbangannya. Ya kan? Nah, ketika kalian pasang velg, itu pasti udah dapat free balancing dari kita. Nah, biasanya balancing ini itu harus dilakukan atau wajib dilakukan minimal 6 bulan 1 kali. So, kita kasih sama kalian free balancing 2 kali dalam setahun setelah pembelian velg. Jadi ya 6 bulan sekali kalian bisa datang ke toko, bukan hanya toko tempat kalian beli, tapi dimanapun toko yang menjadi official store HSR, itu kalian dapat gratis balancing 2 kali dalam waktu 1 tahun. Oke. Di luar daripada itu, HSR Wheel sendiri juga kita punya garansi. Dalam artian garansi di sini adalah garansi cacat dari cacat produksi. Ada beberapa komponen yang mungkin akan coba gue sedikit bahas. Yang pertama itu dan biasanya ya yang terjadi klaim itu adalah seperti ini. Kalian beli velg, pasang ban, terus tiba-tiba di pertengahan jalan bannya tuh kempes. Bannya tuh keluar angin terus. Tapi enggak bocor, tapi enggak kenapa aku, enggak kena apapun segala macam. Benar-benar cuman kok tiba-tiba kempes, diisi lagi, kempes lagi. Nah, itu namanya adalah bocor jarum. Itu bagian pada velgnya. Mungkin ada entah itu cuman setitik atau seperti apa, itu namanya bocor jarum. Nah, kalau bocor jarum kalau hal tersebut terjadi sama kalian, itu kita bisa kasih kalian free penggantian unit baru. Bukan unit ya, apa namanya? Apa? Velg baru ya. Kenapa jadi unit ya? Kita kasih velg baru buat kalian.
Terus nih selanjutnya nih ada HSR wheel itu juga dipakai nih ya, bukan hanya sekedar untuk style doang, bukan hanya sekedar untuk gaya doang ya. Velg kita udah dipakai di beberapa cabang motorsport. Contohnya di drifting itu kalian udah pasti tahu Mas Akbar Rais itu udah pakai. Bahkan Mas Akbar pun sebelum pakai yang Forge, dia pakai yang casting. Tahun 2017-17an dia pakai casting, baru tahun 2019 kita kasih velg yang Forge-nya buat Mas Akbar supaya menunjang motorsportnya jadi lebih supaya menunjang driftingnya tuh jadi lebih gimana ya? Lebih pecah gitu kan. Yang pertama, yang kedua, velg kita itu juga udah dipakai oleh tim Banteng Motorsport. Waktu itu sama Mas Darvan juga. Itu dipakai touring di Sentul, bukan touring ini ya, misalnya dari Jakarta ke Bali, bukan. Tapi balap touring namanya, itu di Sentul, di sirkuit Sentul. Dengan ini kita mencoba untuk ngetes durabilitasnya. Jadi dipakai berapa lap dengan kondisi mau enggak mau kan rem itu kan harus di ketika dia ngerem kan remnya tuh harus dibujuk cus gitu kan. Nah, ternyata velg kita pun juga kuat dipakai di balap touring, di motorsport touring. Nah, selanjutnya di slalom pun juga ya secara langsung gue udah pakai untuk slalom dan itu fine-fine aja gitu loh, baik-baik aja. Bahkan walaupun gitu kan dipaksa ban velg belakang tuh dipaksa ditarik, dibuang pantatnya kemana apa segala macam, itu masih clear, masih fine, masih nggak kenapa-kenapa, masih aman. Terus ini yang seru ya. Jadi ada beberapa kejadian customer klaim ke kita itu velgnya pecah. Itu ada 1-2 kejadian. Nah, biasanya kita itu yang kalau misalnya nih velg kalian kan udah beli terus velgnya pecah. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah bawa velgnya ke toko. Nanti tim kita di toko itu kita akan melihat seperti apa sih kerusakannya, sebesar apa dan penyebab dari kerusakannya. Karena however, velg model apapun, bukan model, sorry, tip jenis apapun, mau itu velg casting, mau itu velg forge, mau itu flow foam, kalau kalian semua lubang kalian tabrakin, pasti velgnya ada kemungkinan besar untuk jadi peang. Nah, makanya kalau udah ganti velg ya udah ganti ataupun belum, kalian ya kalau nyetir itu ya bo ya apa namanya mesti dilihat-lihat, nggak boleh sembarangan, itu penting banget tuh kayak gitu. Nah, kalaupun memang ini kejadian nih kita tiba-tiba velgnya pecah, ya udah bawa ke toko, nanti coba kita akan bicarakan seperti apa. Contoh case kemarin itu kita kasih tuker tambah dengan harga yang sangat-sangat spesial. Selanjutnya, kelebihan dari kenapa kalian harus beli velg HSR ya. Secara pribadi, gue kemarin waktu milih velg buat Obri, itu setengah mati. Gue nyarinya bener-bener kayak beberapa hari, akhirnya baru gue putusin pakai velg itu. Nah, kebayang gak sih gimana pusingnya, capeknya, nyari gitu kan. Nah, disitulah salah satu kelebihan kita. Kita kasih sama kalian yang namanya free fitting velg. Ya, jadi kalian boleh fitting velg sebanyak apapun, kalian tinggal datang ke toko kita, kalian tunjuk aja mau pakai velg yang mana, nanti velgnya itu akan kita tempelin ban, kita tempelin ke mobil kalian. Dari situ itu akan mempermudah kalian untuk melihat kira-kira velg. Misalnya contoh nih, velg ini bagus nggak ya di mobil gua? Velg ini bagus nggak ya? Udah, nanti akan dipasangin langsung oleh teman-teman kita di toko, baru kalian bisa lihat langsung. Itu namanya free fitting ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba udah fitting banyak tapi ternyata nggak ada yang suka, gimana? Pulang. Nggak kena ongkos, nggak kena biaya apapun. Enak kan? Nah iya, kenapa? Karena HSN mengerti gitu. Tingkat kesulitan kalian untuk memilih sepatu yang paling keren buat mobil kalian. Makanya kita kasih fasilitas itu. Nah, terus ada yang terakhir nih. Yang terakhir. Bro, gue tinggalnya di Papua. Sedangkan HSN belum ada di Papua. Gimana nih caranya? Nah, gue kasih tau sama kalian ya. Jadi bagi kalian yang tinggalnya di kota-kota yang mungkin belum ada toko HSR di sana, gue sih berharapnya tahun ke tahun kita akan terus improve supaya di setiap kota kita ada. Tapi kalau sementara belum ada, gue kasih tahu caranya. Ini gampang banget ya. Kalian tinggal komunikasi sama marketing kita di toko yang di luar kota, atau kalian bisa DM ke Instagram HSR Wheel. Nanti akan dibantu oleh marketing area kami. Nah, nanti akan dibantu tuh, Mas mau velgnya model apa? Nanti akan dikirimin beberapa foto apa segala macam. Lalu kita akan kirimkan ke kota kalian. Waduh, velg kan gede bang, berat. Ongkos kirimnya berapa? Gede itu. Ya kan? Pasti kepikiran kayak gitu. Tenang aja bro,
itu adalah salah satu fasilitas dari HSR Wheel juga. Kita kasih free delivery, free ongkir bagi kalian yang di luar kota. Jadi kalian gak usah pusing-pusing mikirin, waduh ongkos kirimnya berapa nih, kalau satu set velg bisa 1 juta, bisa 2 juta, apalagi kalau ngirim ke Papua, jauh ya kan. Tapi tenang, itu semua sudah teratasi dengan free ongkir dari HSRW. Kurang lebih itulah ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan teman-teman, kenapa harus beli velg HSR. Nah mungkin kalau misalnya ada yang belum gue sebutin, kalian boleh komentar di bawah ya. Oke, semoga jawaban gue cukup apa ya, cukup memenuhi hasrat kalian, cukup untuk membulatkan hati kalian. Wih dah, akhirnya gue jadi beli HSR aja deh. Kurang lebih seperti itu. Gue Aldi Reza undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.